Ketiga, yaitu pertandingan Cakra Muda melawan dengan Peloso Kuning. Pecah telur dari Cakra Muda 1-0. Lakukan sebuah gunggung ke 5 Cakra Muda, 8 sudah. Angkat tinggi, coba lesing ke belakang dan kali ini jatuh di bidang yang kosong melompong. Permainan yang dimiliki oleh dari Peloso Kuning 1-1. Nomor punggung 3 lakukan sebelokan sudah. Passing libero sempurna. Angkat kasih umpan ke belakang Effendi, maksudnya ada sang libero. Kasih penemuan 11. Goem dan kali ini Samberza Randy. Namun bola terlalu sulit dijangkau oleh Peloso Kuning sehingga poin 2-1. Maksudnya pergantian pemain nomor punggung 8 dari Peloso Kuning Eko dikati nomor punggung 5 yaitu saudara Dede. Oke, lanjut. Angkat Santoso dari Peloso Kuning, coba keras namun jauh meninggalkan lapangan, yaitu Dodon menambahkan poin dari Cakra Muda 3-1. Santoso lakukan sebelumnya sudah. Angkat Santoso Peloso Kuning, coba kasih umpan, maksudnya terlalu dalam, masih ada Effendi sempurna, kasih umpan dan kali ini Pratama setuan lembut, coba kali ini namun tidak diperbolehkan oleh wasit. Poin dari Cakra Muda, dapatkan poin dari Peloso Kuning 2-3. Santoso lakukan sub, lakukan sudah. Angkat kali ini coba, kali keras membangun serangan, coba selamatkan namun gagal. Dodun dapatkan poin demi poin dari Cakra Muda 4-2. Ready, lakukan sub, lakukan sudah namun tidak bisa melalui jaring net. Poin bertambah 3-4. Nomor punggung 2 Dikri lakukan sep, lakukan sudah, passing sempurna, coba kasih umpan, kali ini sabar saja. Nomor punggung 10 bangun sabaran seperti gila sehingga mengubrak memberikan daerah pertahanan Peloso Kuning 5-3. Pratama sang jagung lakukan sep, lakukan sudah, passing sempurna, angkat cuma kali ini kasih umpan ke belakang, angkat kali ini dan bangun cerdiknya namun keluar lapangan. Sebesar dari bangun menambahkan dari Peloso Kuning 4-5. Nomor 7 lakukan sep, lakukan sudah, coba kali namun dikejar libero gagal. Poin 5-5. Dodon lakukan sep, lakukan sudah, passing sempurna, angkat setoser, umpan dia guna masuknya, namun gagal kali ini Effendi. Terlalu sulit bola yang dimiliki dari Kevin 6-5. Dodo lakukan sep, lakukan sudah, angkat dan kasih umpan, bertek maksudnya dan kali ini namun gagal. Poin demi poin direkiri Peloso Kuning 7-5. Masih Dodon kesekian kalinya, Peloso Kuning 8-11 sudah, passing libero, angkat Kevin, coba Effendi ke belakang, masih ada sang libero, kasih umpan, dan kali Dodon bergetek maksudnya, coba selamatkan, kali ini bangun, sorong ke belakang, dan kali ini coba selamatkan, namun gagal Dodon, bola terlalu sulit, bola dari Dodon, poin bertambah dari Cakra Muda 6-7. Bangun Cakra Muda lakukan sep, lakukan sudah, passing libero, angkat Santoso, kasih umpan, tangan tidak kali ini nomor 5 yaitu saudara Dede, bertambahkan poin 7 untuk sama. Coba Santoso kali ini namun terlalu sulit sehingga menambahkan poin demi poin dari Peloso Kuning 8-7. Dede lakukan sub, lakukan sudah, passing libero sempurna, angkat Kevin, beketek maksudnya, kali ini Randy, coba angkat Santoso kali membalas, sontek aja, masih ada tinggian bola, umpan poin sambar saja. Nomor punggung 5 bagus, mampu porak-porandakan pertahanan dari Peloso Kuning 8-1 tentunya di set yang ketiga. Dan kali ini Fendi, 8 sub, 8 sudah, angkat Santoso kasih umpan dan kali ini sabar saja. Nomor punggung 3 yaitu saudara Hardi 9-8. Coba lakukan sub kali ini, 8 sudah,
angkat Kevin, mengetek maksudnya Evan di pelan saja, masih ada sontek saja, namun berhasil. Santos yang dimiliki